Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Bu Sinta dan Bu Teti akan mengajak teman-teman untuk mengobservasi hewan yang ada di sekolah. Hewan di sekitar kita banyak jenisnya loh teman-teman. Ada yang berkaki dua, ada yang berkaki empat, ada juga yang berkaki banyak. Nah, hewan itu ada yang tubuhnya ditutupi bulu, ada juga yang ditutupi dengan duri. Wah, banyak sekali ya ragam jenisnya. Oh iya teman-teman, hewan ada yang bisa dipelihara, ada juga hewan buas loh teman-teman. Hewan yang bisa dipelihara biasanya termasuk hewan jinak, sedangkan hewan-hewan liar biasanya tidak bisa dipelihara karena termasuk hewan buas. Teman-teman, Bu Teti dan Bu Sinta akan mengajak teman-teman melihat hewan apa saja yang ada di sekolah. Wah, teman-teman, di sini ada ayam juga loh. Nah, ciri-ciri ayam yaitu hewan berkaki dua, mempunyai paruh yang runcing, dan memiliki sayap tapi tidak terbang loh, teman-teman. Hewan ini biasanya memakan makanan yang kecil seperti cacing dan biji-bijian loh. Di kebun kita itu banyak sekali kupu-kupu. Indah sekali kan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sekolah kita ada kucing loh. Nah kucing itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai kumis, memiliki dua pasang kaki, bulu berwarna, taringnya yang tajam, kuku yang tajam, dan dua mata penglihatan yang tajam loh. Teman-teman, di depan sekolah kita terdapat penangkaran burung loh. Burung yang dipelihara salah satunya adalah burung murai. Burung memiliki ciri-ciri, terdapat dua buah sayap dan ekor. Burung juga memiliki paruh loh. Oh iya, salah satu ciri-ciri burung murai adalah yang betina memiliki ekor yang lebih pendek daripada yang jantan. Teman-teman, selain hewan yang hidup di darat, di sekitar sekolah kita juga terdapat hewan yang hidup di air loh, yaitu ikan. Ikan mempunyai ciri-ciri memiliki kepala, badan, sirip, dan ekor. Ikan bernapas melalui insang. Nah, teman-teman sudah melihat kan hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah? Sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan worksheet yang telah diberikan. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.